Hai guys, kembali lagi nih bersama di channel ini. Dan di video kali ini saya akan mereview game tentang game horror. Ya, langsung saja kita mainkan gamenya. Game ini bernama The Papa The Horror Game. Kalian bisa download linknya ada di deskripsi. Ya, saja kita di sini kalian dituntut untuk bisa keluar ya guys, keluar dari rumah ini. Seperti game Granny. Terus cari barang-barangnya dulu. Oh, situ juga ada palu. Aduh. Oh, kenapa dia jatuh? Ya, jatuh lagi. Aduh, ambil, ambil. Ih, susah. Ya. Ini kita restart lagi. Terus cari tadi, kita harus ambil palunya. Cari palunya lagi. Ah, belum jatuh. Oh, wow, 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 wow. Ah, ah, baru aja main ya. Temen lagi, harus ngambil palunya secepat mungkin. Kita coba bersembunyi sini dulu, pastikan suasana aman. Tidak ada dari papanya, tidak ada papanya tadi. Ya. Terus ambil palunya secepat mungkin. Oh, situ situ. Jika sudah aman, harus sedikit ambil palunya, guys. Oh, di situ. Sebelum kita nyebrang di sini. Wah. Ini sedikit ambil palunya. Nah, kita simpan dulu. Langsung ke atas, cari kegunaan palu. Biasanya ada di pintu atas ya. Untuk itu, wah, masih di situ ternyata. Terpancing ke sini dulu, wah, tetap di situ ternyata. Kita cari cara lain. Dari situ aja sih. Dari sini aja. Susah ya, kita harus ke tangganya susah karena ada di situ andunya ya. Harus cari sana.
Wah, kondisinya. Oh, situ ternyata masih ngebug game-nya. Gimana kita ke atas lagi lah. Ya, coba kita dekatin cara apa enggak. Ya. Oke, sekian dulu dari saya. Jangan lupa like, comment, and share.